Memasuki bulan Ramadan, tempat hiburan malam di Kabupaten Bulungan bisa memberikan rasa toleransi di bulan suci Ramadan dengan memberikan batasan jam operasional. Kepala Polisi Resor Kabupaten Bulungan, AKBP Teguh Triwantoro mengatakan bahwa aturan jam operasional tempat hiburan malam diatur oleh pemerintah Kabupaten Bulungan, sehingga dirinya meminta agar pemerintah Kabupaten Bulungan mengeluarkan surat edaran terkait jam operasional tempat hiburan malam di Kabupaten Bulungan. Pengawasan THM untuk THM, ya, kami juga sudah koordinasi dengan pemerintah kabupaten berkaitan dengan masuki bulan Ramadan, kiranya membuat surat edaran, ya, sama-sama menghormatilah untuk umat muslim ini memasuki bulan Ramadan, untuk tempat hiburan malam ini kiranya bisa diberikan batas waktu, ya, kalau mau ditutup itu kewenangan dari Pemda atau Pemkab, ya. Dengan adanya jam operasional tertentu bagi tempat hiburan malam yang diatur oleh pemerintah Kabupaten Bulungan, bisa meningkatkan kenikmatan umat muslim dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan tahun 2021. Tim Liputan Kaltim Tara TV melaporkan.